Assalamualaikum teman-teman Azkia. Ini saya bersama rombongan tetangga ke Jati Gede, ke tempat wisata Tanjung Duriat. Nah, Tanjung Duriat ini merupakan titiknya dekat bendungan ya. Jadi terdekat dengan bendungan. Tanjung Duriat ini sudah banyak perubahan. Sebetulnya saya pertama kali ya ke sini, tapi katanya dulu belum ada spot ini, belum ada spot ini. Ternyata sekarang banyak spot yang baru. Jadi tiketnya juga naik terus ya. Tapi ya menurut saya ini terjangkau lah ya. Ini hari Minggu tanggal 12 Februari. Nah, tiketnya itu kalau weekend itu Sabtu ya, Sabtu dan Minggu itu 20.000 per orang. Tapi kalau Senin sampai Jumat weekday itu 15.000. Ini jalannya itu bagus gitu ya, sehingga bisa main skuter. Tapi kalau skuter bayar lagi. Nah, di sini ada spot foto balon udara. Nah, ini sudah termasuk gratis ya, tidak bayar. Termasuk kita juga kalau mau istirahat atau capek gitu ya, kita bisa duduk-duduk di gazebo yang unik gitu tuh. Bentuknya tuh kayak apa ya, itu tuh kayak lingkaran, tapi lingkarannya gitulah ya, lucu gitu. Nah, ini satu persatu mau foto-foto di balon udara, jadi nggak bayar ya. Anak-anak juga pasti seneng, di sini ada ayun-ayunan. Pokoknya 20.000 itu di hari Minggu sangat puas ya, karena banyak pemandangan yang indah serta foto-foto spot fotonya tuh unik gitu. Wah, luas sekali tuh Jati Gede tampak dari atas. Oh ya teman-teman, ini info yang sangat menggembirakan ya. Kan hari Minggu ini tiketnya 20.000 per orang, tapi karena kami rombongan lebih dari 30 orang, jadi ada diskon 10%, sehingga 18.000 per orangnya. Nah teman-teman, ini saya berada di atas. Di bawahnya ini ada Taman Duriat. Nah, itu ada tulisan Bendungan Jati Gede. Nah, dari kejauhan indah sekali pemandangannya. Bisa foto-foto di sana. Terus ini jalannya bagus banget sehingga bisa main skuter. Oh iya, main skuter itu 15.000 per 10 menit. Kayaknya saya turun aja ya, ini tinggi jadi aduh takut juga. Nah, itu tulisan Jati Gede. Gede banget ya. Nah, ini aku di depannya. Nah, karena sudah sore, jadi kami siap-siap mau pulang nih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat infonya. Assalamualaikum.